Kenapa kamu yang membawa? Nyipilis kemana? Ampun, Gusti. Nyipilis takut. Hamba sudah menyiapkan air panas untuk mandi Gusti. Aku sedang tidak enak badan, Mban. Bawa kembali perlengkapan mandiku dan jamu itu. Baik, Gusti. Ada apa, Mban? Kamu baru bekerja di sini. Sampai tidak mengerti apa yang kuperintahkan. Oh, tidak, Gusti. Maaf, beribu maaf. Hamba permisi. Aku harus keluar, Kakang. Takut para dayang curiga. Kakang di sini saja. Tidak akan ada yang berani masuk tanpa seizinku. Kalau tidak karena dayang-dayang itu, rasanya hamba tidak bisa meninggalkan Gusti Putri. Selamat pagi, Gusti Putri. Selamat pagi. Nyipilis. Tadi pagi, kok bukan kamu sendiri yang mengantarkan jamu ini, toh Nyipilis? Malah, sopo jeneng mundo? Kinanti, Gusti Putri. Maaf, hamba telah membuat Gusti Putri jengkel. Sudah, tidak apa-apa. Hamba takut Gusti Putri masih marah kepada hamba, Gusti. Ya tidak, toh. Tadi itu kan karena aku tidak bisa tidur. Lalu kalian malah ribut-ribut di samping biliku. Maaf, Gusti. Apa Gusti tidak nitip surat? Tidak usah dulu, Laras. Aku takut kalau Kakang Pabelan akan bosan dengan suratku. Gusti, apa Gusti tidak sarapan? Ini hampir siang. Tidak usah, Nyipilis. Aku tadi sudah makan buah-buahan kok. Maaf, Gusti Putri. Tadi pagi di Pasar Kembang, hamba bertemu dengan Nyi Tumenggung Mayang. Beliau mencari-cari Den Pabelan. Katanya tidak pulang semalaman. Ya, namanya anak laki-laki, toh. Mungkin saja dia menginap di rumah temannya. Aku ke bilik dulu. Kalau mau mengantarkan makanan, taruh saja di depan pintu. Dan ketuk dulu sebelum masuk. Baik, Gusti Putri. Kamu kok semakin aneh saja, Tondo. Sebenarnya ada apa? Gusti Sekar Kedaton harus diselamatkan dari buaya itu. Sekarang ini Gusti sedang dalam bahaya. Bahaya apa? Wong cuma surat-suratan. Tapi sekarang tidak cuma... Sudah. Wong abdi dalem kok ikut campur urusan cintanya majikan. Thank you.
Kakang kok masih tenang-tenang saja. Pabelan belum pulang. Dan semua teman-temannya yang saya tanyai, tidak ada yang tahu. Aku kan sudah bilang bahwa Pabelan ke Kaputren Sekar Kedaton. Tapi Pabelan sampai sekarang belum pulang, Kakang. Saya khawatir dia tertangkap dan digantung Gusti Sultan. Tidak usah terlalu cemas. Kalau memang Pabelan tertangkap, pasti sudah ada benda. Setidak-tidaknya Kakang harus mencari tahu apa ada desas-desus dalam Kedaton. Tapi hari ini bukan hari penghadapan, Nyai. Tentu sedang menikmati kemesraan Kanjeng Gusti Sekar Kedaton. Madu. Terus? Telur, ayam. Lebih baik lagi kalau baru. Terus? Sahang. Dan merica. Rupanya Kakang sudah sangat berpengalaman dalam urusan jamu. Bukan masalah pengalaman, Gusti Sekar. Hamba sering melihat ibu meramu jamu buat ayahanda. Setiap kali ibunda habis keramas.